senang tahun ini kita bisa berjumpa kembali setelah tahun lalu Gambang Semarang bisa meramaikan Jakarta Fashion Week tahun lalu. Saya berharap di tahun depan pun saya masih berkesempatan untuk sehat dan panjang umur dan selalu diberkati untuk bisa tampil kembali di Jakarta Fashion Week 2018. Tahun ini saya mengusung tema Janji-Janger, bahwa ada sesuatu yang menurut saya merasakan bahwa hadirnya Bali di Indonesia itu seperti mata dunia yang senantiasa tertuju kepada Pulau Bali. Tetapi Bali sebagai sesuatu yang dilihat dunia, sebagai belahan bumi yang dilihat dunia, seperti matahari yang terbit dan kemudian tenggelam. Saya membaca satu ilustrasi yang panjang bahwa karakter Pulau Bali dengan seninya, dengan kultur budayanya, dan pendatang yang datang dari luar negeri, dari mancanegara ke Bali, memberikan pengaruh yang sama-sama kuat. Kekuatan tradisi budaya Bali dan kekuatan energi yang datang dari luar, itu saya sampaikan dengan bahasa cinta yang penuh seni malam hari ini. Bagaimana kemudian ada kain songket, tetapi juga ada desain-desain eksotis yang diusung dari mancanegara, dan kemudian mereka bersatu dan saling melengkapi antara yang tradisional, kemudian kontemporer, dan akhirnya sampai kepada sesuatu yang sangat universal bisa diterima oleh seluruh dunia. Itulah yang mau saya tampilkan pada malam hari ini. Malam hari ini saya mempersembahkan untuk bangsa Indonesia sebuah karya Janji-Janger, 50 karya Anna Avanti. Dan 50 karya ini saya berharap bisa menginspirasi Indonesia, bisa membawa saluran berkat bagi banyak orang. Dan Anna Avanti malam hari ini juga seperti biasa, selain mengundang para tamu undangan, nah, ya, juga fans Anna Avanti Hub yang berjubel yang tidak bisa datang diberikan undangan semua, dan juga ada satu komunitas pecinta karya Anna Avanti yang mereka berkumpul sebagai orang-orang yang punya talenta menggambar, dan mereka berkomunitas membentuk satu komunikasi membuat sketsa, iya, membuat sketsa dari karya-karya Anna Avanti dari seluruh Indonesia. Namanya For Anna Avanti, dan saya sangat bahagia sekali bahwa akhirnya sampai hari ini karya-karya Anna Avanti bisa menginspirasi banyak orang. Semoga apa yang sudah saya berikan untuk bangsa Indonesia, sekecil apapun itu, membawa manfaat kebaikan, membawa pengaruh kebaikan, dan akhirnya ikut menjadi bagian dalam perkembangan industri fashion di Indonesia.